Creative Design Center SIDEC Politeknik Ibrahim Sultan merupakan salah sebuah Center of Technology, COT, Politeknik Malaysia yang ditubuhkan mengikut bidang tujuan reka bentuk kreatif dengan harapan untuk meneroka dan menerajui bidang penyelidikan dan inovasi serta penggunaan, pemindahan dan peningkatan teknologi memenuhi keperluan komuniti dan industri. Projek 4ER Flagship PES di bawah SIDEC telah dilaksanakan pada April 2022. Projek flagship ini dianggotai oleh pensyarah dan pelajar Politeknik Ibrahim Sultan dari jabatan yang berbeza seperti Jabatan Reka Bentuk dan Komunikasi Visual dan Jabatan Kejuruteraan Elektrik. Tujuan projek ini dilaksanakan bagi mencapai matlamat program pengajian elemen 4ER yang fokus kepada bidang fashion. Projek Smart Clothing direka bagi golongan kurang upaya yang fokus kepada golongan bisu dan pekak. Smart Jacket 4D Up and Mode adalah produk baharu yang dibangunkan bagi mengenalpasti masalah yang berlaku kepada golongan bisu dan pekak. Smart Jacket adalah pakaian luar yang dipakai bagi aktiviti luar yang boleh dijadikan beg galas dan sekaligus mempunyai sistem kawalan keselamatan dan telekomunikasi bagi mengesan lokasi keberadaan pengguna. Smart Jacket diteliti dengan penghasilan prototipe yang menggabungkan aspek estetik, fungsi produk, aspek sistem kawalan keselamatan dan dinilai dengan pengujian fizikal bagi penyelesaikan masalah golongan bisu dan pekak. Objektif dan strategi penghasilan jaket multifungsi ini adalah strategi sebagai membantu melindungi golongan OKU bagi mengurangkan dari segala bentuk eksploitasi keganasan dan penderaan serta mengetahui lokasi keberadaan jika berlaku kemalangan. Rekaan Smart Jacket menjadi salah satu pemangkin kepada penghasilan lebih banyak produk berasaskan kemahiran PVET dan mencorak persaingan dalam melahirkan idea baru. Rekaan Smart Jacket menggabungkan sistem teknologi dijangka dapat meningkatkan kebolehgunaan dan penerimaan di kalangan golongan kurang upaya dan berpotensi dikomersialkan. Menyumbang kajian dan penyelidikan berkaitan OKU di mana merupakan teras strategik di dalam pelan tindakan OKU 2016 hingga 2022.